Selamat datang di Inspirasi Maya, inspirasi dunia maya. Karena inspirasi bisa datang dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Bob Sadino, pria kelahiran 3 Maret 1933 ini merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Bob Sadino bisa dibilang berasal dari keluarga yang terbilang berkecukupan. Di usia yang 19 tahun, kedua orang tua Bob meninggal dunia. Bob pun ditinggalkan warisan oleh kedua orang tuanya dan menggunakan warisannya tersebut untuk berkeliling dunia. Salah satu negara yang menjadi tujuan Bob yaitu Belanda. Ia berada di Belanda kurang lebih 9 tahun. Saat pulang dari Belanda, Bob Sadino membawa serta dua mobil Mercedes keluaran tahun 1960-an miliknya. Ia memutuskan untuk menjual salah satu mobilnya untuk membeli tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Sementara, mobil yang satunya ia simpan untuk disewakan dan digunakan secara pribadi. Saat disewakan, Bob sendirilah yang menjadi supir karena ia merasa masih mampu melakukannya dan belum membutuhkan orang lain untuk mengisi posisi sebagai supir. Naasnya, Bob mendapat permasalahan besar. Mobil yang ia sewakan mengalami kerusakan yang cukup parah karena kecelakaan. Ia pun frustasi karena tidak mampu memperbaiki mobilnya karena kebutuhan biaya yang sangat besar. Akhirnya ia memilih untuk bekerja sebagai kuli batu yang hanya dibayar dengan 100 rupiah. Bob mendapat banyak dukungan dari teman sekitarnya. Temannya memberikan masukan agar Bob memelihara ayam sebagai hiburan. Dalam pikiran Bob, muncul ide untuk membuka usaha ayam karena ia pikir ayam saja bisa bertahan untuk hidup di dunia sekeras ini. Mengapa dirinya kalah dengan ayam? Cacian dan makian para pelanggan membuat bisnisnya berkembang. Bob selalu berkaca dan terus-menerus memperbaiki pelayanan usahanya. Dengan begitu, usaha peternakan ayam yang ia miliki semakin menghasilkan dan melimpah. Tidak berhenti sampai di situ, ia berhasil membuka toko swalayan bernama Camp Chicks. Di sana, ia menjual bermacam-macam sayuran dan buah segar serta segala macam hasil pertanian. Setelah itulah, Bob mendirikan PT Camp Food. Kunci suksesnya yaitu, ia selalu menerima dan mendengarkan keluhan dan masukan dari pelanggannya untuk kemudian diperbaiki agar tidak terulang kembali kesalahannya. Bob Sadino selalu mempunyai cara berpikir out of the box. Seperti, apa tujuan Anda melakukan ini semua? Sebetulnya sebelum saya jawab, ya saya mau tanya sama Edi balik. Kalau Anda berdagang itu, ya apa yang Anda cari? Biasanya rata-rata. Cari untung. Kalau saya bilang sama Edi saya dagang cari rugi, itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Masuk akal? Masuk akal nggak? Indi, saya lanjutkan ya. Orang dagang cari untung tuh untung terus gak? Kalau bisa untung terus. Iya. Tadi Om Bob bilang Om Bob jagang cari rugi-rugi terus gak? Saya gak tahu. Kan sama aja Indi sebetulnya. Kisahnya pun akan selalu teringat di benak orang yang pernah mendengarkan berbagai motivasi darinya di berbagai acara televisi. Nah, kira-kira inspirasi apa lagi yang bisa kita ambil dari kisah Bob Sadino tadi? Tulis di kolom komentar ya.